Hai, Assalamualaikum. Hari ini Kak Rasa nak makan krim karamel rasa mewah ala restoran 5 bintang lah. Bahannya hanya susu dan ini dia dessert krim karamel. Tak ada kat kedai tau, beli dengan saya saja. Dalam dia ada apa? Ada 2 paket campuran custard dan ada 1 sos karamel. Dah siap. Dalamnya dalam bentuk serbuk. Okey, mari kita tuangkan susu dalam periuk. Kemudian kita tuangkan serbuk ini 1 paket atau 2 paket ikut suka. Kalau nak banyak 2 paket terus. Kemudian kita masukkan air sedikit. Okey, secukup rasa. Kalau jangan pakai safet. Kemudian kita kacau-kacau dulu sampai rata. Lepas tu barulah hidupkan api dan kita kacau lagi. Oh ni kacau lagi, kacau lagi. Kacau dan kacau lagi sampai dah mendidih. Kemudian kita terus tutup api. Okey, lepas tu terus masukkan dalam bekal. Jangan lambat-lambat, jangan tunggu sampai dia sejuk. Okey, nak bekal besar, bekal kecil, semua boleh. Okey, ni dah dia. Yang ini kita buat seorang satu je. Tapi bekas besar, kenyang. Okey, lepas tu kita dah sejukkan dalam peti 2-3 jam. Lepas tu kita keluarkan, kita terbalikkan dia. Okey, nanti hasilnya apa akan jadi? Tada! Itulah dia. Inilah dia. Krim karamel ni baru custard dia. Belum tuang lagi. Kita nak tuangkan krim karamel sauce. Itu dia, nampak macam hidangan di restoran 5 bintang. Wow. Okey, ini pun kita nak tuang lah. Baki ni tuang siap-siap boleh, nak tuang kemudian pun boleh. Tapi ini kita bagi siap-siap supaya tak berebut dia orang ni. Okey, inilah dia. Lepas tu kita simpan balik dalam peti. Yang ini kita nak sambung makan. Jom tengok ni, sedap ke tidak ni. Bolehlah kita rasa sejuk-sejuk ni, sedap nak makan ni. Okey, jom. Eh, siapa ni dah gigit ni? Takpelah, bolehlah kita nak review yang ni. Kita potong, kita ambil pelan-pelan dan tengok dekat-dekat close up. Wow, sedap ni. Memang sedap lah. Eh, dah tinggal separuh dah. 3, 2, 1, habis. Takpelah, dalam peti ada stok lagi. Boleh makan lagi lepas ni. Awak tu yang kat situ tu. Takkan tengok je. Mainlah order dengan saya. 3 kotak, boleh. Okay, ini ada krim karamel. Bye-bye.